لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه Babu ma yuqalu inda sabahi wal masai. Babu ma, bab menjelaskan perkara. Yuqalu yang diucapkan inda sabahi ketika waktu subuh. Inda sabahi ketika waktu subuh wal masai dan waktu sore atau petang. Bacaan-bacaan yang dibaca ketika waktu subuh, pagi dan sore. Jadi doa sore dan petang gitu. I'lam anna hadzal baba wasi'un jiddan laisa fil kitabi babun awsa'u minhu wa ana azkuru insyaallah ta'ala fihi jumalan min mukhtasaratihi. I'lam, ketahuilah, anna hadzal baba, bahwasanya bab ini. I'lam, ketahuilah, anna hadzal baba, bahwasanya bab ini. Wasi'un jiddan, sangat luas. Wasi'un jiddan, sangat luas. Laisa, tidak ada. Fil kitabi, dalam kitab. Babun satu bab pun ausa'u, yang lebih luas. Minhu, dibanding bab ini. Minhu, dibanding bab ini. Laisa, tidak ada. Fil kitabi, dalam kitab. Babun satu bab pun ausa'u, yang lebih luas. Minhu, dibanding bab ini. Wa ana, dan saya, azguru, akan menyebutkan. Wa ana, dan saya, azguru, aku akan menyebutkan. Saya akan menyebutkan, insyaallah ta'ala, jika Allah menghendaki. Ya, nulis insyaallah teh, in sarang sya'a dipisah. In, jika sya'a menghendaki, Allah ta'ala, Allah ta'ala. Lain dihijikan, ayat insya'a itu mah memunculkan, menumbuhkan, insya'a. Fihi, di dalamnya, jumalan, beberapa jumlah. Jumalan, beberapa jumlah, atau garis besar, silahkan. Pokok-pokoknya. Min mukhtasaratihi, dari ringkasan-ringkasannya. Min mukhtasaratihi, dari ringkasan-ringkasannya. Paman, maka barang siapa. Wufiko, ia diberi taufik. Taufik itu adalah dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan. Taufik. Khulkul kudroh lito'ah. Ya, diciptakan kemampuan untuk taat kepada Allah. Namina taufik. Ilamun ta'ayat taufik mah. Orang teh mual bisa taat, lamun taya taufik ti Gusti Allah. Barang siapa yang diberi taufik lil amali, untuk mengamalkan, bikulliha, seluruhnya. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengaitkan taufik dengan pengamalan. Jadi artinya kita tidak mampu mengamalkan kalau tidak ada taufik dari Allah. Orang mampu telen karena orang daikan sebetulnya mah, karena orang menang taufik ti Gusti Allah. Fahiyah, maka itu nikmatun, adalah nikmat. Wafadlun, dan kelebihan, keunggulan. Nikmatun adalah nikmat, wafadlun, dan keunggulan. Minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Alaihi, atasnya. Watuba, dan berbahagialah lahu untuknya. Watuba, dan kebahagiaan lahu untuknya. Bagia pisan da jelema lamun ku Allah diberi taufik bisa ngamalkeun sakabehna. Da bisa ngamalkeun teh etalah nikmat sareng kelebihan di Gusti Allah. Teu sadaya jelema dibasihan taufik eta. Lamun tiasa ngamalkeun sadayana. Waman, dan barang siapa ajaza, yang ia tidak mampu. Ajaza teh teu bisa. Anjamiha, dari seluruhnya. Sadayana mah teu bisa, cenah kumaha. Faliyak tasir, maka batasilah.
Faliyak tasir maka batasilah min mukhtasaratiha dari ringkasan-ringkasannya. Min mukhtasaratiha dari ringkasan-ringkasannya. Lamun tetiasa sedayana maka cekap ringkasana seperti anu bakal disebutkan di dia. Karena di dia akan dibahas hanya sebatas ringkasannya. Dalam mau dicaritakeun saja sangat luas ya kata disebutkan. Alama atas perkara syaa ia mau. Alama atas perkara syaa ia mau. Walau kana meskipun ada zikron berupa zikir. Walau kana meskipun ada zikron berupa zikir wahidan satu. Meskipun hanya satu. Minimal daya ngamalkeun. Ngan hiji wetana naon. Ya, hiji ge saya daripada hentu sama sekali. Mangkirun hiji wae tadi teh naon daripada hentu sama sekali kan. Mendingan hiji gitu. Baik, setelahnya kemarin kita telah selesai membahas tentang anjuran untuk berzikir kepada Allah setelahnya sholat subuh. Kemarin dikatakan bahwasanya waktu zikir di siang hari yang paling mulia itu adalah zikir setelahnya sholat subuh. Ya, di antara hadis-hadis yang isinya berisi anjuran tentang zikir ini adalah seperti hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah hingga terbitnya matahari, lalu sholat dua rakaat, baik itu sholat isyrok ataupun sholat duha, maka baginya pahala seperti pahala orang yang haji dan umroh secara sempurna. Juga hadis yang selanjutnya kemarin, barang siapa yang membaca setelah sholat subuh dalam kondisi masih melipat kakinya sebelum ngobrol, apa bacanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Maka ditulis baginya 10 kebaikan. Dilebur 10 keburukan. Diangkatkan derajatnya sebanyak 10 derajat. Dan hari itu ia ada dalam perlindungan dari setiap hal yang tidak disenangi, dijaga dari syaitan, dan tidak akan mendapati dosa-dosa pada hari itu. Lalu yang selanjutnya adalah hadis yang selanjutnya, bahwasanya Nabi membisikkan, Asor ilaite membisikkan ya. Nabi membisikkan kepada Al-Haris At-Tamimi, Muslim bin Haris At-Tamimi. Kata Nabi kepada Muslim bin Al-Haris, apabila engkau telah berpaling dari sholat maghrib, bacalah Allahumma ajilni minan nar 7 kali. Lamun baca eta maut weh putingna teh, maka selamat di neraka. Dituliskan sebagai orang yang selamat dari neraka. Lamun sholat subuh, geus bere sholat subuh teh maca eta sami 7 kali, maka lamun maut dina poe eta bakal dituliskan selamat dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar. Sangat mudah. Lalu hadis selanjutnya kemarin juga disebutkan, apabila sholat subuh baca Allahumma, ya Rasul ketika sholat subuh baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa amala mutakabbala wa rizqan thayyibah, dan selanjutnya masih banyak lagi. Nah sekarang kita akan membahas tentang doa-doa atau zikir yang dibaca ketika waktu pagi dan waktu sore petang. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahwasanya bab ini sangatlah luas, sangat banyak sekali pembahasan tentang ini. Tidak ada dalam kitab ini yang paling luas dibanding bahasan tentang zikir ini, sangat panjang, sangat luas. Nah, di sini kata beliau, saya akan menyebutkannya insyaallah hanya beberapa saja secara garis besarnya saya dari ringkasan-ringkasannya. Tersadayana hanya diambil secara garis besar saya saja. Barang siapa yang diberi taufik untuk bisa mengamalkan seluruhnya, maka itu adalah nikmat dan keutamaan dari Allah, dan bahagialah jelema nu kitu mah. Diberi taufik ku Allah bisa ngamalkan karena doa-doa nu anu ieu. Tirah eta teh pagi sareng petang. Henteu sapanjang hari henteu ti pagi, pas pagi maca ieu, petang oge maca
Lamun dibasian taufik eta teh nikmat, eta teh keutamaan kemuliaan di Gusti Allah. Bahagia jalma nu kitu, eta saur Al-Imam An-Nawawi. Lamun teu bisa kumaha, kabeh mah teu bisa, maka silahkan batasi diri dari yang ringkasnya saja. Kalau mau meskipun hanya satu. Hoream atau teapal hiji we misalkan ke. Teu nanaon daripada henteu sama sekali. Wal aslu dan adapun dalil fi hadzal babi dalam bab ini, tentang bab ini, mengenai bab ini. Wal aslu dan dalil fi hadzal babi mengenai bab ini minal Qur'anil ajizi dari Qur'an al ajiz, dari Qur'an yang agung. Dalilnya adalah dari Qur'an. Minal Qur'an dari Qur'an qaulul eta khobarna eta. Minal Qur'an dari Qur'an qaulullah subhanahu wa ta'ala adalah firman Allah subhanahu, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil tentang bab ini dalam Al-Quran adalah firman Allah ta'ala. Apa? Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wasabbih dan bertasbihlah. Bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu. Qabla tulu'i syamsi sebelum terbitnya matahari. Berarti rahat dah. Isuknya. Isuk. Wa qabla ghurubiha dan sebelum terbenam matahari, berarti rahat ya, sore, pagi dan sore gitu. Tasbih dan tahmid. Wa qala ta'ala dan Allah ta'ala berfirman, wa qala dan berfirman Allah ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika bil asyyi wal ibkar. Wasabbih dan bertasbihlah bihamdi rabbika dengan memuji Tuhanmu, bil asyyi di waktu petang, wal ibkari dan di waktu pagi. Itu dalil tentang zikir-zikir dalam bab ini, banyak dalam Al-Qur'an. Wa qala ta'ala wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Wazkur dan ingatlah rabbaka Tuhanmu, fi nafsika dalam dirimu, tadarru'an secara merendah, dengan merendah. Tadzarru'an dengan merendah, wa khifatan dan takut, wa duna jahri dan tidak keras, untuk tarik kejujurawakan, minal gauli dari ucapan, bil guduwi di waktu pagi, wal asoli dan di waktu petang. Qala berkata ahlul logoti ahli bahasa, qala berkata ahlul logoti ahli bahasa, al asalu lafad al asalu jam'u asilin adalah jama' lafad asil. Asal itu adalah jama' dari lafad asil. Wahuwa yaitu ma bainal asri wal maghrib. Ma yaitu perkara bainal asri antara asar wal maghribi dan maghrib. Jadi yang dimaksud dengan asal itu adalah waktu antara asar dan maghrib sorenya. Nah itu namanya asal. Zikir di waktu itu, setelahnya sholat, setelahnya asar, sebelum maghrib. Wa qala ta'ala wa la tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyyi yuriduna wajha. Wa la tatrud dan janganlah engkau mengusir alladzina orang-orang yad'una mereka berdoa. Yad'una mereka berdoa rabbahum kepada Tuhan mereka bil ghadati di waktu pagi, wal asyyi dan waktu petang. Yuriduna mereka menghendaki wajhahu ridho Allah. Yuriduna mereka menginginkan wajhahu ridhonya Allah. Qala berkata ahlu goti ahlu bahasa, al asyyu lapat al asyyu. Tadi di atas ada lapat al asyyu. Naon cenah al asyyu deh? Ma yaitu perkara baina zawali syamsi antara tergelincirnya matahari. Iraha tergelincir matahari teh? Hah? Tergelincir matahari waktu lohor zawal deh kan? Lohor itu. Wa ghurubiha dan terbenamnya matahari. Jadi lamun asyyi mah antara lohor sampai maghrib, lamun asol mah antara asar sareng maghrib. Wa qala ta'ala, wa qala dan Allah ta'ala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah. Al ayah.
Fi buyutin, di rumah-rumah. Dalam hal ini ada yang menyebut masjid, dalam masjid-masjid. Fi buyutin, dalam rumah-rumah. Azina, yang mengizinkan Allahu Allah. Anturfa'a, untuk ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Wa yudhkara, dan disebutkan. Fiha, di dalamnya. Ismuhu, nama Allah. Ismuhu, nama Allah. Yusabbihu, bertasbih. Lahu, untuk Allah. Fiha, di dalamnya. Bilgudui, di waktu pagi. Wal asoli, dan di waktu petang. Jadi asol teh antara asar yang maghrib. Rijalun, para lelaki. Rijalun, para lelaki. Latul hihim, yang tidak melalaikan mereka. Latul hihim, tidak melalaikan mereka. Tijaratun, perdagangan. Wala bay'un, dan tidak pula jual beli. Wala bay'un, dan tidak pula jual beli. An zikrillahi, dari mengingat Allah. Al-ayat, al-ayatnya berarti ayatnya nyambung terus gitu. Wa qala ta'ala, inna sakharna jibala ma'ahu yusabbihna bil asyayi wal israq. Inna, sesungguhnya kami, sakharna, kami telah menaklukkan, menaklukkan al-jibala, gunung-gunung. Ma'ahu, bersamanya, maksudnya Nabi Daud. Jadi Nabi Daud ini diberi keistimewaan oleh Allah, mendapatkan kemuliaan bisa menaklukkan gunung, bahkan besi ge ku Nabi Daud mah ciga ieu, ciga karet gitu, elastis. Dipilai-pilai gitu kumawai karetnya. Ciga tanah gitu, besi eta. Keistimewaan Nabi Daud ku Allah dipasihan keistimewaan besi teh ciga, ciga tanah bisa dipencetan gitu, leles gitu. Nah, termasuk gunung itu ditaklukkan oleh Allah untuk Nabi Daud. Mahu, bersama Nabi Daud. Yusabihna, mereka bertasbih. Jadi gunungnya bertasbih. Dan orang tengah danguwe tasbihna gunung. Bahkan salah satu keistimewaannya adalah lamun orang maca bismillah jana, maka gunungnya ikut bertasbih jeng orang. Bismillahirrahmanirrahim. Gunungnya bertasbih. Dan orang tengah danguwe. Yang lamun ngadangu kaget deh. Yusabihna, mereka bertasbih. Bil asyiyi, di waktu petang. Tadi asyiyi diraha antara lohor sarang maghrib. Wal isyroki, dan isyrok. Isyrok itu pagi lah. Nah, itu adalah dalil-dalil dalam Al-Quran yang menjadi penguat tentang anjuran zikir di pagi dan petang ini. Sekarang hadis. Warawaina, dan kami meriwayatkan. Fi sahihil Bukhari, dalam sahih Bukhari. An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Sayyidul istighfari, pemimpinnya istighfar. Nah, sadu istighfar kudu hafal sadayana, penting ya. Jadi istighfar itu apa? Meminta ampunan. Ada paling ini ya, pemimpinnya istighfar ini disebut sebagai sayyidul istighfar. Nih kada bisa nih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bika bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, itu sayyidul istighfar. Sampai tadi idza qala dzalika, ma tambahan komentar. Nah, idza qala, jika mengucapkan, jika ia mengucapkan dalika itu, hina yumsi, ketika sore, sore maca eta, pamata, lalu ia mati, maut misalkan, dakhala, maka ia masuk aljannata, surga, asub surga manggil, hanya asub surga. Nah, maka sore-sore maca eta, apal doana, gak apal kan. Au kana, atau ia ada, min ahli jannah, dari ahli surga, atau termasuk bagian orang yang ahli surga. Wa idza qala, dan ketika ia membaca, hina yusbihu, ketika waktu pagi. Famata, maka lalu ia mati, famata, lalu ia mati, min yaumihi, pada di harinya.
isuk dibaca berang maut gitu. Mislahu semisalnya, jadi akan masuk surga. Ya, kata Nabi, Sayyidul Istighfar itu apa? Sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Tah diapalkeun. Namun teu apal dibaca we unggul tenan naon bari mawa kitabna. Ya. Isuk-isuk teh muka kitab maca ieu tenan naon can apal. Ya, baca. Saur Nabi, apabila ia membacanya ketika sore hari, sore tah peutingna teh maot mangkir. Teu mangge isuk, peuting teh kabur maot, maka mati. Dia akan masuk surga atau termasuk kelompok orang yang akan masuk surga. Isuk nama caeta umur nanti nyampe ke sore, ya berang-berang teh maut, maka termasuk orang yang akan masuk surga. Kebit ada kos itu, ya. Maka baca Sayyidul Istighfar di pagi dan sore hari. Makna abu, makna lapat abu. Tadi ada lapat abu ya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika masadatu auzubika min syarri ma sanatu abu. Ukiru aku mengakui. Wa'tarifu dan aku mengakui. Ngaku. Mengaku namanya. Wa rawaina dan kami meriwayatkan fi sahih Muslimin dalam sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala, barang siapa yang mengucapkan hayna yusbihu ketika pagi, isuk-isuk dah. Wa hayna yumsi dan ketika petang, tadi yumsi teh iraha? Ya petang, sore. Subhanallahi wa bihamdih. Mi'ata marratin 100 kali. Hafal dah manggirun. Subhanallahi wa bihamdih. Langsung. Tuh bisa kan? Bisa. Ngan ngamalkeunan aduh ka dibere taufik atau henteu tamadaman dibere taufik ngamalkeun. Sabara 100 kali subhanallahi wa bihamdih 100 kali. Walam yati dan tidak akan datang dan tidak datang. Walam yati dan tidak akan datang. Ahadun seorang pun yaumal kiamat di hari kiamat bi abdola yang lebih unggul mimma dari perkara ja'a yang ia datang ja'a yang ia datang bihi dengan dengannya illa ahadun kecuali seorang qala yang ia mengucapkan mislama qala seperti yang ia ucapkan mislama qala seperti yang ia ucapkan auzada atau lebih alaihi atasnya auzada atau lebih alaihi atasnya. Sahur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca ketika subuh dan ketika sore subhanallahi wa bihamdi 100 kali, subuh 100 kali, isuknya 100 kali. Lalu sore 100 kali. Maka di hari kiamat teu aya jalmi anu leuwih unggul dibanding naon anu dibawa ku eta jalma. Teu aya deui, berarti eta paling unggul. Kecuali lamun jelema anu macana sami 100, maka sami unggulna. Atau bahkan lebih, maka lebih unggul. Lebih banyak, lebih unggul. Ayo pas manggerun tesok rutin maca eta di hari kiamat teh membawa anu paling unggul. Sareun ibadah tara maca, pangharupna gitu nya. Pangharupna, pangumpang hebat manggerun teh. Eh aya we anu sami misalkan ya. Si Uwir maca 100 berarti sami. Ieu masih putih 1000 umur tapi lebih unggul deui. Sapoe isuk 1000, sore 1000 gitu. Ya, lamun henteu minimal hiji atuh kan daripada henteu. Nah, eta zikir nu kadua. Wa fi riwayat di Abi Daud dan dalam riwayat Abi Daud subhanallahil azim wa bihamdi. Riwayat Abi Daud mah zikirna eta tambahanna. Nyata subhanallahil azim maka lapat al azim subhanallahil azimi wa bihamdi anu katilu waraina dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dauda dalam sunan Abi Daud wa Tirmizi dan
Sunan Tirmizi, Wan Nasai dan Sunan An-Nasai, Ghairiha dan selainnya, bil asanidi sahihati dengan sanad-sanad yang sahih. Bil asanidi sahihati dengan sanad-sanad yang sahih. An Abdullah bin Khubayb bin, dari Abdullah bin Khubayb, bidhamil kha, domahkan kha na khu. Al mu'jamah titik hiji, mu'jamah titik na hiji, muhmalah tanpa titik, mu'jamah titik na hiji, khu Khubayb radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kharajna, kami keluar, kharajna, kami keluar, fi lailati matarin, di malam hujan, peting-peting beri hujan, fi lailati matarin, di malam hujan, wa zulmatin syadidatin, dan sangat gelap, kusma hujan, poek, poeknya sangat poek gitu, poek mungkleng gitu ya, hujan bari poek, poeknya teh poek pisan. Natlubu, kami mencari an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, liusolliya, agar beliau salat, agar nabi salat, lana bersama dengan kami, lana dengan kami, milarian rasul, tujuanna naon, supados rasul tiasa netepan sasarengan gitu. Padroknahu, lalu kami menemukannya, lalu mendapati wa rasul, tabah lama can aya lampu merenya, can aya listrik juga ayeuna, paling aya ge lampu dina seuneu kan gitu ya. Pakola, lalu nabi berkata, kul, ucapkanlah, palam akul, lalu aku tidak mengucapkan syai'an sedikit pun. Tanya riosan ku rasul ya, kul, baca, tu ngomong hanaon gitu, ngahulang mure, so ngomong hanaon. Summa qala, lalu rasul berkata, kul, ucapkanlah. Rasul miwarangkan dua kali kul, ngabetem kene, falam aku syai'an, falam aku, lalu aku tidak mengucapkan syai'an sedikit pun. Summa qala, lalu nabi berkata, kul, ucapkanlah. Katilu kali itu. Fakultu, lalu aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma akul, apa yang aku ucapkan? Rasul ngaros naon atuh, bingung gitu, piwarang ngaros naon. Kul, ngabetem. Kul, kedua, ngabetem. Kul, katil namanya naros, ya Rasul ngaros naon. Kata Rasul, kala, beliau berkata, kul huwallahu ahad, wal muawizataini, dan al muawizatain. Naon mangkirun al muawizatain teh kamari? Hah? Naon cenah? Qul a'udzu birabbil falaq, sareng qul a'udzu birabbin nas. Eta disebut sebagai al muawizatain. Al muawizatain sebab keduana adalah memohon penjagaan. Kahiji mah qul a'udzu birabbil falaq, sami kan? Kedua, kul a'udzu birabbin nas, muawwizatain disebut. Hina tumsi, ketika sore, ketika engkau di sore hari, wahina tusbihu, dan ketika engkau di pagi hari, salah sama rotin tiga kali, takfika, akan melindungimu, takfika, akan melindungimu, min kulli syai'in, dari setiap perkara, bakal dijaga dina setiap nek no goreng, dijaga ku Allah. Qala, berkata At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, hadisun hasanun sahih, hadis hasan sahih. Di suatu malam yang gelap gulita dan disertai dengan hujan, Rasul bersama sahabatnya keluar. Lalu karena cahaya yang minim, bahkan mungkin tidak ada cahaya, gelap, para sahabat ini mencari Rasul agar bisa bersama-sama untuk sholat. Lalu sahabat pun mendapati Rasul. Lalu Rasul berkata kepada sahabat ini bernama Abdullah bin Khubayb tadi, kul, malah cicing. Rasulnya rasai, kul, cicing oke. Katilu, kul, naros. Dan Rasulnya ras naon atuh. Kata Rasul, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Irah macana, ketika pagi hari dan ketika sore hari. Sabarah kali
tilu kali. Naon kautamaanana? Bakal dijaga dina setiap perkara. Anu goreng dijaga dah ya. Nah ti jelema atau ti makhluk-makhluk Allah anu lainna dijaga. Tiap pagi kul huwallahu ahad, kul a'udzubir bi falak, kul a'udzubir. Sore oge sami. Ya. Bisa kan eta mah menyatu bisa. Tinggal daek atau henteuna kan gitu. Warawaina hiji deui. Warawaina dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Daud, dalam sunan Abi Daud, wa Tirmizi dan sunan At-Tirmizi, wa Ibnu Majah dan sunan Ibnu Majah, wa ghairiha dan selainnya, bil asanidi sahihati dengan sanad-sanad yang sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, bahwasanya Rasul, kana ada, yaqulu, beliau mengucapkan, idza asbaha, ketika waktu pagi. Annahu, bahwasanya Rasul, kana beliau ada, yaqulu, beliau mengucapkan, idza asbaha, ketika waktu pagi. Rasul ketika waktu pagi biasa mengucapkan, membaca, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihan nusyur. Eta isuk-isuk. Wa idza amsa, dan ketika sore hari, qala, Nabi berkata, membaca, Allahumma bika amsayna. Berarti kan lamun pagi mah bika asbahna, lamun sore tinggal diganti asbahna jadi bika amsayna. Wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Qala, berkata At-Tirmizi, Imam Tirmizi, hadisun hasanun, hadis hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahur Abi Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul itu biasa rutin di pagi hari itu suka baca doa. Doanya, Allahumma in bika asbahna, sok sami-sami. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Lamun sore hari, Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Itulah sementara beberapa zikir yang sangat dianjurkan untuk dibaca ketika pagi dan petang hari. Allahu a'lam.